jam lah. Wih. Okay, hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel di Ramli TV. Jadi dah lama Idin tak buat video. Dan hari ni video, video pertama Idin lepas beberapa bulan, lepas 2-3 bulan kot. So Idin nak buat satu surprise. Sebab apa? Sebab kawan-kawan Idin dekat rumah Idin, sebab Idin jadikan rumah ni sebagai macam office untuk dong production buku. Siapa yang order buku dekat Idin kan, memang uruskan dekat rumah. Jadi tak kira kawan-kawan dan juga merangkap staff, diorang ni biasalah orang bujang kan. Kita takkanlah nak sediakan katil, nak sediakan tilam yang empuk-empuk. Kita tak mampu lagi. So diorang pun tidurlah dekat toto, tidur atas lantai. So Idin tengok kesian diorang ni. Jadi Idin pun buat keputusan Idin nak surprisekan diorang dengan tilam bernilai RM2,300 lebih kurang macam tu. Memang sangat sedap. Memang Idin dah tengok review-review yang lain. Memang sangat, orang kata apa, memang sangat best tilam ni. So Idin berkorban sikit lah untuk diorang, untuk hadiahkan diorang katil yang, orang kata apa, yang sangat bagus lah kualiti dah. Mudah-mudahan diorang happy lah dan terus bersemangat buat kerja. So jom tengok macam ni Idin surprise diorang. So ini punya hidung ni sebenarnya ada masalah sikit. Untuk beberapa hari ni dia akan merah. Sakit pedih. So abaikanlah, jangan tengok hidung Idin. Korang tengoklah konten Idin ni. Mudah-mudahan memberi inspirasi kat korang dan bermanfaat semua. So jom tengok. Okey, jadi Idin dah dekat depan rumah. Jadi inilah katil dia. Jagi dia bukan katil, tilam. So jagi Idin tunjuk macam mana rupa dia. Mungkin hari ni rezeki Idin dapat surprise kan kawan-kawan. Esok lusa surprise kau awak mantau. Tapi bohong. So Idin nak tengok reaction dia orang bila dapat surprise daripada Idin. So jom kita. Walaupun rumah Idin sendiri, kunci Idin tak ada. Kunci kat dalam. So pintu terkunci. Tombol pun tak ada. So assalamualaikum. Siapa? Kapet, kapet. Jom. Wih. Idin! Apa dia ni? Ha? Apa dia Rin? Ini namanya surprise untuk sekarang. Tengok, lelaki bila dapat surprise, mungkin dia tak ada perasaan ke tu? Takkan nak cakap wow macam tu lah kan? Ni apa dia tu? Ha? Ni apa ni? Tak tahu, kau buang masuk tu, jadi kau buka. King, single, queen, super, single. Ha, kau agak-agak apa? Okey, dah tahu dah. Ha, benda. Selalunya, king ni raja, queen ni isteri raja kan? Cuba masuklah. Okay guys, ini bagi surprise kat kita. Oh, benda pula eh. Tahu dong Idin, belit je. Demam buat tiba nak bagi surprise kat kita. Jori. Boleh buka ni? Boleh, buka lah, surprise. Apa ni? Ha? Apa ni? Tengok lah. Ada gunting? Buka. Surprise doh, aku. Apa ni sleep? Sotos. Better sleep for? For korang lah. Aku beli untuk korang semua. Kau ni macam nak kotak. Kalau kau nak tahu harga, agak-agak harga dia berapa? 300. Agak-agak lah. Tak main bro, tak main lah. Paling korang tengok. Paling simple lah. Paling simple. 300 lebih lah. Tengok Joey punya, Joey Mattress punya website. Dia macam kecil. Mas, buka Joey punya mattress ni. Kecil ni. Kecil ni. Betul eh? Apa ni? Macam ni. Betul. Nak buka ke? Nak tengok harga dulu dah buat? Tengok harga dulu siapa ya? Okay, tengok harga dulu. Tengok. Sekejap. Ni. Mahal mat. RM1,000 lebih mat. Itu yang queen. Ni king. King. Kalau king, confirm lagi mahal ni. Ni apa? Ni single. Cepat. King. Awak ada. Lebih. Ha, surprise untuk korang tu. Cantik. Surprise untuk korang. Ada ni. Ada. Minum dulu. Nak sini kita tak kita orang ke? Tak, aku tak dengar cakap thanks pun. Bapak ah. Kau tak ikhlas lah. Kepada sahabat-sahabat ini, terima kasih sebab wish thank you lagi. Tak ada cakap sikit. Ada nama aku ke? Mana ada. Orang kan kenal aku beli pun.
Oh, dia ada bagi pisau. Ya, dia ada pisau, ada pisau. Dapat pisau dia. Sumil. Untuk buka lah kan. Ah, buka buka. Okey, sebelum kau buka, cuba rekod aku jap. Song rekod aku. Ni tak. Ah, so guys. Inilah surprise untuk Dora. Ah, jom. Buka. Eh, dia tak boleh guna tu, Din. Dia kena guna gunting dia habis. Dia merosakkan. Haa, tengok, tengok. Oh, dia rosak. Oh, apa. Ui, Idin, Idin. Ni, Idin. Ha. Ni betul-betul tak sabar ni. Haa, tengok tak sabar. Tadi, dah bisa buka lagi. Dia kumpul. Haa. Kumpul. Kumpul, tengok. Eh, dia sabar ni. Tak boleh. Tak boleh lah, meh. Kumpul, sabar dia. Ya, dah ya, kumpul lah. Thank you, Dodi. Oh, sabarlah, sabarlah. Buka tu. Laku dah. Dia tak cukup ego malah. Tak cukup ego lah. Haa, dari Liverpool dah orang ni. Atlanta. Berjaga lah. Berjaga, tidur dah pakai toto. Berjaga tengok Liverpool kalah pula tu. Ada dua benda dalam dunia ni menjadi kesalahan. Pertama, meninggalkan solat. Kedua, menyokong Liverpool. Oh! Apa dah jadi? Okey, dalam tu memang sedap tu. Dia bukan plastik kan. Dia bukan lembut tau macam ni kan. Dia tak keras, tak lembut. Dia memang empuk kan. Tak nak buat experience. Experiment. Ini yang tak tahu kan tu. Tak. Video tu lah. Video tu yang viral kan. Orang tak cawan, dia pergi cuba. So, ada yang viral tu sebab diorang kata diorang ada tengok video review katil macam ni tau. Diorang kata letak cawan, tapi cawan tu ada air, tak tumpah. So, kita nak tengok betul ke diorang cakap. Kau tengok video kan? Ramai-ramai, I need Okay. Yes. So, kita try tengok experiment. Lompat! Lompat! 1, 2, 3. Gila, tak tumpah kan? Mana? Punya cawan ni? Memang ciam. So memang kualiti dia bagus lah. So tak rugi lah Idin dapatkan untuk diorang. Tilam je dukin. Tilam kan? Wah, dah boleh habis start. Sip. So memang, bismillah. Joey, better sleep for mom. Eden Ramli teams. Beginilah dia. Cikap kan ni, Den? Ni nak masuk seorang boleh. Cuba sebab masuk yang dia. Masuklah. Dia tak keluar lagi. Bangun. Angkatkan dia tolong. Kita tengok betul tak betul budak ni. Muat lah. Angkat badan. Okey, biar. Letak orang buat. Duduk. Dah. Ni packing atas sikit. Ni return. Kita balak ni. Ambil ni. Santik. Hello. Siapa nak Idin Ramli datang ke rumah dia? Bagi alamat. Weh, dah lepas. Dah lepas. Aduh. Dah habis lah. So, jom lah. So, jom lah kita sembang sikit pasal kata. Jatuh tanpa sengaja. Jadi, ini dia katil. Eh, bukan katil. Tak, katil. Sudah lah. Tilam. Ni tilam Joey Matres. Joey Matres ni, dia beli untuk dorang kan. Dia memang, kau rasa macam mana? Saya cakap padu. Best lah. Lembut. Dia bukan lembut tau. Empuk.
empuk. Dia kalau lembut, dia kalau duduk dia tenggelam. Betul. Yang ini dia lembut baris. Dia empuk-empuk. Ha, dia memang sedap macam hotel-hotel kan. Dia memang kalau baris waktu tidur. Harga tu sebenarnya memang sangat-sangat baloi lah. Baloi lah. Kalau nak dikomparekan dengan kualiti macam ni, aku rasa patut lagi mahal lah joint ni. Setuju? Sepatutnya dia jual mahal lagi tau sebab memang sedap lah, memang puas hati. Jadi memang tak rugi lah dia rugi untuk dia. So tidur awal lah ni. Ni ada warranty ke? Eh ada lah, 10 tahun kot. 10 tahun guys. Warranty ni 10 tahun. Bukan main special. So lebih kurang promotion je. Promotion ada. Jadi aku beritahu. Sekarang ni warranty dia 10 tahun. Dia cakap kat aku lah. Warranty tu 10 tahun. Kalau nak dikirakan sehari lebih kurang 52 sen je lah kita guna. Lebih kurang 50 sen macam tu. Untuk 10 tahun tempoh. Sehari 50 sen untuk dapat kan. Film yang sangat best. Jadi kita tengok dia punya kualiti je. Kita tengok. Nampak dia punya kualiti lah. Dia bukan lembut, bukan keras, tapi dia tengah-tengah. So memang buah hati lah. Memang lembut, memang tak sakit badan dan tak tenggelam. Yang kau bawa-bawa ni macam mana? Berat ni nak bawa? Mana ada kereta? Tak bawa ni kereta. Orang hantar, free shipping kot. Dia hantar. Aku call dia, cakap siap hantar rumah. Dia hantar rumah, depan rumah dia hantar. Cantik, mudah-mudah. Dia memang dah hantar, free lah. Dia hantar. Memang kata puas hati lah dengan harga macam ni, free shipping pula tu. Tak ada kos tambahan langsung. Sebab tinggal tidur lah. Tinggal nak tidur. So memang puas hati. Jadi untuk orang yang macam nak cari tilam macam ni kan. Nak cari tilam Joy Mattress ni. Kalau orang recommend, contoh dia guna orang lain yang promote kan. Dia macam dia ada discount lah. Discount. Kau boleh guna kod. Sekejap, Idin. Kat slide dia ada kod Idin. Ada. Korang boleh guna. Boleh. Kau nak beza tu kan? Aku lah. Ayam. Ayam. Korang boleh guna diskaun kod ni. Dia ada kod IDIN 150. IDIN 150, korang akan dapat diskaun berapa banyak? RM150. Memang bala gila lah. Untuk yang sedang parent yang bersisik badan kan. Untuk keluarga, mak ayah kalau dah berusia kan, sakit badan, korang boleh lah belikan hadiah macam ni. Soalan buat dia memang baloi. Apalah sangat kan dulu pengorbanan orang banding kita keluar duit sikit nak belikan tilam macam ni. Apa sangat kan? Betul tak? Kau sanggup nak belikan? Sanggup. Ada si kita jalan. Jadi itu sajalah. Walaupun surprise tapi diorang ni reaction macam tak dapat surprise kan. Terbaik. Rasa lelaki. Lelaki ni memang macam ni. Dia kalau perempuan kan. Perempuan bila buat surprise. Nangis. Dia nangis lalu. Lelaki. Thank you doh. Thank you doh. Dia bantai ke dah. Jadi kita nangis lelaki. Nangis hati. Nangis hati. So itu sajalah untuk hari ini. Kau ada apa-apa nak cakap? Ha? Ada apa-apa nak cakap? Joey terbaik. Joey terbaik. Terima kasih di Romli. Hidap lah Joey. Thanks for that. Thanks. Baru nak cakap. Kau nak cakap. Ini dia. Tak ada hal. Boleh. So, itu saja. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum semua.